semua, kita masih di Tamu Sukabumi Update edisi spesial menyambut ulang tahun Kota Sukabumi yang ke-105. Tamu spesial ya, sama Wali Kota Sukabumi Kang Ahmad Fahmi. Kang, Sukabumi kan kaya kuliner ya, kemudian apa namanya, keseniannya juga banyak gitu ya, kemudian apalagi ya banyak lah yang belum bioskop. Atensinya banyak nih. Ada yang begini-begini di belakang. Termasuk warga Kabupaten Sukabumi loh, Kang. Begitu ya? Iyalah, warga Sukabumi, Kabupaten Sukabumi kan pasti kalau ada bioskop pasti ke sini kan, tidak ke Bogor kan? Betul. Gimana nih? Dukungan Pak Wali untuk mewujudkan atensi yang tinggi ini. Iya, Pak, pertanyaan yang selalu ada setiap saya posting. Betul. Setiap saya posting apapun pasti ada pertanyaan. Kang, iraha bioskop teh? Iya. Memang saya juga perlu menyampaikan XX1 itu tahun 2017 akhir kan. 2017 akhir pernah melakukan survei di sini. Ke sini. Ngasih tahu Kang Bang. Saya yang terima order dari XX1. Kemudian mereka melakukan survei selama 1,5 bulan. Kayaknya survei pasar itu ya. Mereka kayaknya survei pasar melihatnya, lihat lokasi, lihat situasi. Kemudian ketika pulang, mereka pamit ke saya sempat ngobrol juga dengan mereka. Betul. Bagaimana peluang-peluang investasi di Sukabumi. Mereka menyatakan tidak menguntungkan investasi, XX1 investasi di kota Sukabumi. Iya. Saya tanya, kenapa nggak menguntungkannya? Kok remaja-remaja kita banyak kok yang nonton ke Bandung, ke Bogor. Bagi mereka, untuk jangka panjang tidak menguntungkan bagi mereka. Mungkin periode kembali investasinya agak lama ya. Betul, sepertinya iya. Kita sedang melakukan komunikasi dengan yang grade-nya di bawah nih, kalau kan? Di bawah XX1, kalau XX1 kan yang tinggi ya, betul, kita betul. Sedang komunikasi dengan CGP dan Blitz ya. Karena perlu juga saya sampaikan, pemerintah daerah tidak bisa membangun bioskop. Betul, setuju. Bioskop ini harus kita tarik investor yang ke sini. Bukan dibangun oleh pemerintah daerah, nggak bisa. Jadi kita narik investor lah. Jadi nggak bisa ada BUMD bioskop. Tiba-tiba Kang Pami bikin BUMD bioskop, nggak boleh ya. Jadi sifatnya investasi yang datang, baik datang sini maupun diundang. Betul. Dan sekarang diundang lah. Sekarang sedang kita undang, Blitz sama CGV. Mudah-mudahan ya. Ini kan sinema juga, tetapi kan di bawah ya, di bawah di XX1. Tapi standar lah kalau menurut saya. Mudah-mudahan. Ya, nonton lah, masih nonton. Wih, saya masih nonton. Terakhir nonton apa terakhir? Terakhir, saya lupa lah. Marvel, Captain Marvel. Captain apa ya? Marvel ya. Kayaknya belum nonton nih. Belum, saya lupa terakhir nonton kapan. Ke Bogor kan? Saya kemarin di Semarang nonton. Oh gitu, ya, sekalian nonton My Stupid Boss yang kedua. Oh, malah keduluan. Dari awal sampai akhir, ngakak. Oke gitu ya, jadi bioskop pernah datang 2017. XX1, survei pasar 1,5 bulan hasilnya ternyata belum layak ya. Belum layak. Karena mereka kan hitungannya adalah investasi. Betul, jadi investasinya harus balik secepat mungkin. Nah, di Sukabumi ini mungkin masih lama. Tapi jangan takut, Kang Pami harusnya sudah menyampaikan info. Semangat. Infonya sedang mengundang dan melobi CGP dan Blit, ya di bawah-bawah dikit lah gitu ya, bawah dikit sini ya Pak XX1 untuk bisa membangun bioskop. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa bioskop tidak bisa dibangun oleh Pemkot, harus investasi murni, gitu Kang ya? Ya. Iya, tegas nih. Jadi kalau ada yang nanya nanti kayak gini jawabannya gitu ya. Film itu udah diprotek gitu loh Kang, nggak bisa. Iya. Itu industri yang industri Pemkot nggak bisa ya.